selamat datang di channel Yantronik. Pada kesempatan kali ini kami akan unboxing dan review radio FM portable dari merek Rollinson tipe RL4013. Jadi radio FM ini selain fungsinya bisa jadi radio, bisa juga sebagai MP3 player. Radio ini juga sudah dilengkapi dengan layar digital dan pencarian channel otomatis. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka dan di dalam paket penjualan apa saja yang kita dapat. Oke, di sini ada kabel charger tipe mini USB yang akan dipakai jika baterai speaker ini habis atau lowbat. Untuk adapter charger bisa pakai yang biasa digunakan di handphone ya, tapi jangan pakai yang tipe fast charging karena tidak sesuai spek, bisa cepat merusak komponen di speaker. Kita singkirin di sini dulu. Lalu apalagi yang kita dapat? Di sini ada baterai tipe BL5C atau baterai HP Nokia jadul dulu. Lalu ada apa lagi? Ada kartu garansi dari Rollinson. Ya, kartu garansi dari Rollinson. Langsung saja kita ke speakernya. Seperti apa ya? Kita buka dulu. Oke, ini dia speakernya. Ada bubble wrap. Warnanya biru. Jadi produk ini ada dua varian warna, yaitu biru dan merah. Dan kita dapat yang biru. Speaker ini memiliki bentuk kotak ya. Di sini ada antena radionya dan layar digitalnya di sini, dan beberapa tombol yang nanti akan coba kita bahas fungsi-fungsinya. Lanjut, di speaker ini juga sudah ada beberapa port-port penting seperti port USB di sini untuk flash disk. Lalu ada port memory card di sini. Lalu port untuk earphone atau headset, dan terakhir ada port untuk charge ulang yang tadi pakai ini. Dan termasuk di penjualannya. Oke, sebelum kita lanjut menyalakan speakernya, kita pasang dulu baterainya, lalu kita charge menggunakan adapter biasa. Dan untuk lama pengecasannya kurang lebih 3-4 jam ya. Karena ini sudah saya charge sebelumnya, jadi bisa langsung dinyalakan. Oke, jadi kalau kalian ingin mencari channel, bisa tekan dan tahan tombol ini, tombol next. Dia akan mencari channel lalu otomatis save, seperti ini. Dia nge-save ke sesuai nomor urutan ya, contoh P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. Kita kencangkan dulu volumenya. AS atau melemah dibandingkan posisi hari sebelumnya, yakni 14. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Mari kita... Nah, gimana kalau kita pencet saja tanpa ditahan? Dia akan pindah ke channel yang sudah kita save. Contoh seperti ini ya, kita tadi nge-save ke P3. Kita langsung saja pencet 3. Nah, dia langsung ke nomor urutan yang sudah di-save sebelumnya. Taiwan melemah 0,04%, ringgit Malaysia melemah. Atau kalian juga bisa menggunakan tombol yang ini ya, yang tengah ini. Tekan dan tahan, dia akan mencari channel secara otomatis sampai batas maksimal dia mampu save sampai berapa. Kalau dari boxnya sih bisa sampai 55-60, seperti ini ya. Stop. Kita coba nomor 15, 13, 12, nomor 7. Nah, lalu untuk apa fungsi dua tombol ini, M dan seperti putar balik atau reverse? Sebelum kita coba, pasang dulu untuk memory card dan flash disknya.
Kita sudah menyediakan kartu memorinya di sini, tinggal pasang. Dan ini untuk flash disk-nya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Nah, lanjut ke fungsi tombol ini, tombol M. Dia fungsinya adalah mengganti mode dari radio FM ke memory card dan USB. Ini kan di mode USB. Kita bisa pindah ke radio. Dia pindah ke mode radio. Nah, kalau kita pencet lagi, dia kembali lagi ke mode flash disk. Atau kalau mau ke memory card juga bisa. Dzalikal kitab la raib fi hudan lil muttaqin. Lalu untuk tombol ini fungsinya adalah untuk mengulang lagu yang tersimpan di memory card atau flash disk. Kayak tadi itu kita udah simpan nih memori lagu-lagu yang di flash disk ini. Semuanya udah keputar semuanya. Nah, kalau kalian tidak pencet yang ini, dia nggak bakal ngulang. Atau bisa kalau kalian mau cuma satu lagu saja yang mau diputar-putar, bisa pencet sampai ada tulisan one. Oke, udah jelas ya. Untuk suara yang dihasilkan dari mode radio FM sangat jelas ya, namun tergantung lagi dengan lokasi dan sinyal yang didapat. Lalu untuk mode memory card dan flash disk, ini tidak jauh berbeda dan cenderung sama. Karakter suaranya kencang, jelas, dan sedikit ada bass. Baik, itulah review speaker radio Rollinson RL4013 dari kami, Iantronic Channel. Semoga bermanfaat dan membantu. Untuk link pembelian kami sudah sertakan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya.